Seekor ular piton ditangkap warga desa Baji Pamai, Sulawesi Selatan. Ular berukuran 7 meter ini ditangkap warga dekat permukiman mereka. Saat ditemukan ular dalam kondisi tidak bisa bergerak, diduga ular tersebut baru saja memakan seekor anak sapi. Ular berperut besar tersebut pun sontak menjadi tontonan warga. Warga kemudian membawa ular ke kantor desa untuk diamankan. Apa nama makan itu? Oh, sapi? Sapi lagi. Sapi nih.